kerana pada satu hari bulan April nanti, insyaAllah, seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Malaysia akan dibuka semula kepada dunia. Dan ini akan merancakkan lagi pembangunan dan pemulihan ekonomi negara kita, memandangkan sektor pelancongan menyumbang 15 lebih peratus kepada KDNK negara kita. Itu tak termasuk kesan-kesan sampingan yang lain, ya, termasuklah pengembara perniagaan, business travellers dan sebagainya. Jadi ini adalah satu tarikh yang sangat-sangat dinantikan. Prinsip pembukaan kita adalah yang pertama, selamat, reopening safely, dan yang kedua, seamless, maksudnya tiada birokrasi yang banyak seperti mana yang kita melihat masih ada, ya, dengan pemakaian tracker, dengan ujian yang terpaksa dibuat di bawah dan sebagainya. Jadi Kementerian Kesihatan telah bekerja rapat dengan Kementerian Pengangkutan untuk memastikan satu bulan April ni Malaysia adalah destinasi yang mana ia adalah selamat dan ia adalah cekap, seamless dari segi pengembara yang nak datang. Jadi seperti mana yang Datuk Sri Wee sebutkan tadi, banyak syarat perlu diselesaikan pre-departure. Jadi tidak lagi ada kesesakan di KLIA ataupun KLIA 2. Maksudnya dia kena muat turun MySejahtera, dia kena upload dia punya PCR test sebelum berlepas, dia kena isi pre-departure form. Itu sahaja. Dan bila semua lengkap, dia akan dapat apa yang dikenali sebagai traveller's card dalam MySejahtera dan akan dibenarkan untuk masuk pesawat. Bila sampai sahaja, dia melalui immigration, kalau tiada apa-apa masalah dengan dokumen, dan diselaraskan juga, saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Immigration yang juga menjadi rakan kongsi yang sangat penting dalam usaha pembukaan sempadan, maka mereka bolehlah masuk ke negara kita. Dan on arrival testing, sama ada mereka nak buat di airport ataupun mereka nak buat di luar lapangan terbang, boleh dibuat dalam tempoh masa 24 jam. RTK antigen yang dibuat secara profesional. Jadi saya tanya tadi kepada Datuk Iskandar, kalau biasanya sekarang ini berapa lama daripada mereka keluar daripada pesawat dan keluar daripada lapangan terbang? Sekarang ini lebih daripada satu jam. Satu jam lebih, ya. Dan insyaAllah dengan adanya protokol baru ini, KLIA akan mengurangkan masa daripada disembarkation sehingga exit kepada 35 hingga 45 minit seperti mana dahulu. So ini akan banyak membantu kita menjadi destinasi pelancongan yang sangat-sangat kompetitif dan berdaya saing. Dengan pengumuman ini, maka kita Kementerian Kesihatan Malaysia akan menutup kaunter ujian saringan PCR, RT-PCR yang telah pun kita kendalikan selama 2 tahun lebih, yang kita bagi secara percuma kepada rakyat Malaysia. Tidak lagi ada kaunter saringan PCR. Lepas ni sesiapa yang nak pengembara Malaysia, ya, pengembara Malaysia ataupun mana-mana pengembara yang nak masuk ke Malaysia, mereka mesti melaksanakan RTK antigen profesional atas kos ni. Ini kita juga nak umum ini. Kedua, dari segi VTL yang kita laksanakan sebelum ini sampai hari ini, nampaknya sambutan sangat baik. Maksud saya untuk dalam konteks VTL udara, 277,800 orang. Ini satu pencapaian baik dan dia memberi satu impak besar kepada pemulihan ekonomi negara. Jadi kita mengalu-alukan, kita buat semua perkara untuk kita membuat persiapan yang terbaik dan kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan.